tokoh Sukabumi pendiri Desa Wisata Hanjeli raih penghargaan Kalpataru 2023. Kabar membanggakan, Asep Hidayat Mustofa atau yang biasa disapa Abah Asep yang merupakan founder Desa Wisata Hanjeli berhasil meraih penghargaan Kalpataru 2023. Kalpataru merupakan penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Abah Asep dengan kategori perintis lingkungan, melakukan pelestarian dan pemanfaatan Hanjeli sebagai biodiversity pangan alternatif menjadi pemicu pemberdayaan masyarakat serta pemuliaan budaya kearifan lokal. Abah Asep mengatakan, penghargaan ini dapat diraih karena dukungan berbagai pihak dalam pengembangan pangan lokal Hanjeli sebagai kekayaan hayati dari Sukabumi. Ia menambahkan, penghargaan ini juga merupakan salah satu bentuk sumbangsih dari anak desa Selatan Sukabumi untuk membawa harum nama Kabupaten Sukabumi. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk warga Sukabumi.